Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di kali ini saya mau bawa sebuah mobil dari requestan teman kita di kolom komentar yang ini, geng. Ya, oke, seperti apa mod mobilnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, diwan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita ulas tuntas sebuah mobil dari Toyota dengan tipe Rush Gear Sport. Wah, ini generasi racing, anjay, tahun 2022. Enggak apa-apa. Memang mobil ini masih populer ya, geng ya, dan belum ada penerusnya. Jadi langsung kita cekidot. Mod-nya di sini tak ready kan, guys ya. Oke. Kali ini kita di sebuah apa ya namanya? Pelabuhan nih. Pelabuhan nenek moyang. Lagu ini sopo ngawur anjing. Anaknya ngene, geng. Nenek moyang seorang pelaut kelembukaro. Oke, mau pilih di sini, guys. Nah, warnanya putih ganteng detail dan ini mod free. Oke, kita zoom dulu. Grillnya Toyota, nggak asing sih untuk generasi Rush yang tahun ini tuh udah dirombak ya, geng ya. Beda dengan Rush tahun lama. Dari segi body, tampilan, spek. Kalau spek, kalau mesin kurang paham juga sih. Tapi kalau tampilan, bentuk body itu sudah rombak total. Yang ini tuh lebih memanjang, moncong, ganteng, tipis, ceper. Kayak LCGC ya. LCGC sih, bukan sih. Tapi seperti ini grillnya. Dan hazard sudah tak nyalain, lampu juga nyala. Full LED kalau di real dunia nyata. Untuk plat nomor B2107RUS. Lanjut. Rush. Padahal pakai H sih kalau namanya kan RUSH. Jadi macamnya ras, ada sensasinya ras. Oke, keren, detail, dapat ada fog lamp dan untuk velgnya originalnya seperti ini. Harusnya teman-teman nggak asing sih karena mobil ini rilis di tahun kemarin ya, geng ya. Dan banyak beredar juga, sudah di jalan raya, di real life pun banyak banget, sering setiap hari hampir saya menemui ya, geng ya, Toyota Rush tahun 2022 ini. Dan ini masih bensin ya, geng ya. Enggak diesel, bukan diesel, enggak solar enggak ya. Jadi yo, bensin ya. Oke, untuk stop lamp belakang ini mirip dengan kayak brand Wuling. Ini Toyota, guys, bukan Wuling. Enggak ya. Oke, untuk lampu hazard tak nyalain, wiper belakang juga berfungsi, ada logonya emblem Rush, tapi sayangnya di sini ketabrak livery warnanya putih dan spesial karena GR Sport, jadi ada emblemnya GR Sport ya. Singkatannya apa lo GR Sport ini? Yang tahu bisa komen. Aku pernah tahu kok tapi lupa. Generation, bukan generasi racing apa gitu loh, GR Sport. Lari, guys. Yang tahu bisa komen. Oke, untuk bumper belakang seperti itu. Sayangnya di sini bukan fog lamp atau lampu, cuma lampu pemancar balik ya, geng ya. Warna merah. Sisi kirinya juga sama. Dan kalau GR Sport ada emblem-emblemnya. Oke, yang belakang tadi ada, di sisi kiri di sini juga ada. Jadi yo, memang kastanya berbeda sih dari pihak Toyota. Setahu saya ada yang tipe biasa GR Sport itu membedakan sih fitur biasanya lebih menonjol ya di relief itu. Oke, eksterior ganteng, keren, gagah, dapat ini buat ibu-ibu. Oke, arisan oke. Buat teman-teman pecinta mobil-mobil kota ini juga oke. Enggak kota sih ini yo. Untuk jarak jauh ya oke. Ini muat banyak soalnya. Oke, kita ke dalam interiornya dan seperti ini tampilannya ya, geng ya. Detail dapat, speedometer berfungsi, nanti kita cek ya. Ada mapnya di tengah, kaca spion ada, setir oke. Keren sih, keren, ganteng pol. Outdoor modnya juga joss. Seperti biasa nanti kredit lengkap tak cantum di deskripsi. Oke, sebelum kita jalan karena ini kebetulan di pelabuhan treknya agak dikit, kita langsung ke animasi aja. Oke, animasi pertama, waduh, kleru. Animasi pertama membuka pintu bagian sopir dan pintu, tombol pintu buka pintu semuanya. Oke, kita inceng interior yang belakang juga, seat belakang juga dapat ya, geng ya. Ini depan 2, tengah 3. Untuk belakangnya kurang tahu sih, kayak 2. Oh, 3. 3 cukup belakang ya, geng ya. Jadi total belakang 3, tengah 3, 6, tambah 2, 6, 7, 8, 8 seat ya. Oke, keren, keren, mantul ya. Oke, nice, lanjut ke animasi kedua. Di sini untuk, kap mesin. Kita inceng mesinnya, GR Sport, geng ya. Oke, di sini basicnya tradingnya muncul ya. Tuh kelihatan ya, geng ya.
Tapi sayangnya untuk tekstur warna masih hitam semua, tapi enggak apa-apa, auto remote sudah jos. Mod free detail sampai buka mesin ini kan jos. Walaupun teksturnya hitam enggak masalah, enggak masalah. Nice. Lanjut animasi ketiga terakhir di sini, kap belakang atau bagasi belakang ya, geng ya. Dan ya, yeah, kelihatan di sini luas banget ombo pol ya, teman-teman yang suka bawa-bawa barang-barang itu wis ready pol. Jos, jos. Oke, nice animasi keren, fitur keren, tampilan jos. Langsung aja tak kerasin volumenya, kita test drive lah. Tak kita cek sound dulu ya, geng ya, cek sound. Oke. Suarane standar sih ya, geng ya. Standar ngeraung, ngebasnya enggak terlalu banget, tapi enggak apa-apa, langsung kita masuk gear 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarikannya enteng pol bolo. Ini kita kemana nih? Kemana nih? Ngikut map aja ya, geng ya. Oke, nice. Ini di pelabuhan Merak ya, geng ya. Pokoknya paling ujung pelabuhan Merak, pokoknya penyeberangan. Oke, pelan-pelan bos. Hati-hati bang, jangan uling. Dan ini looknya Toyota Rush GR Sport tahun 2022, ganteng pol, jos pokoknya. Oke, ini kita keluar ya, geng. Oh, pintu masuk. Om telolet om. Ini terminal kah? Atau apakah? Pelabuhan, guys. Oh, tadi saya gratis ya. Gratis ya. Enggak bayar. Oke. Gas lagi, kita pindah ke dalam kabinnya seperti ini ya tampilannya. Sayangnya untuk kamera sopirnya tok sih ya, geng. Ya agak kepotong sedikit. Tapi no problem menurut saya, soalnya tidak mengganggu pandangan kita ke depan ya, kaca depan maksudnya. Jadi masih aman pol, bolo. Nice ya, auto remote jos. Oke, ada kapal. Naik enggak, guys? Naik pisan, Po. Ya. Tapi jalurnya bukan yang ini kita. Ini kesana sih. Oh, kesana. Oke. Ya Allah. Oke. Yang ini kah? Kapal kita yang mana, guys? Ini kapal penumpang loh. Ini kah? Apakah ini? Oh, bu. Oh, harusnya enggak sih. Soalnya enggak ada portal untuk nyebrang. Tapi enggak apa-apa, kita masuk aja. Nice. Overall modnya keren banget. Jadi buat teman-teman yang minat, langsung gas download aja. Seperti biasa, link download kredit mod semua lengkap ada di deskripsi video. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kasaman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.